Oke, teman-teman, ini rencana saya mau bersihkan sawang di atas itu ya. Nah, itu banyak sawangnya, teman-teman. Sudah lama tidak dibersihkan ini kayaknya. Ini juga itu. Nah, jadi untuk bersihkan sawang ini kan kita harus butuh sapu yang panjang, teman-teman. Sedangkan kita tidak punya sapu panjang, punyanya sapu seperti ini. Nah, ini kan tidak sampai nih. Sebenarnya kurang sedikit ya, sedikit sekali kurang. Jadi, bagaimana caranya agar bisa sampai ke atas? Nah, sebaiknya kita sambung sini ya, teman-teman. Kita sambung. Terus sambungnya bagaimana? Nah, ini dia cara sambungnya. Caranya kita cari pipa seperti ini. Kalau tidak ada pipa bambu juga bisa. Terus disambung. Ini kebetulan pipanya pas nih, jadi disambung seperti ini. Atau bisa juga gini, udah tuh diikat, mau pakai tali atau pakai lakban bisa. Ini karena pas, jadi kita masukkan gini. Nah, lalu tinggal diikat pakai lakban. Sudah aman. Baru kita pakai bersihkan. Nah, kalau sudah disambung, jadi tinggal kita bersihkan gini. Ini mati itu. Aman. Tidak usah jinjit-jinjit. Tidak usah pindah-pindahkan kursi. Kalau mau kursi kan kita harus pindah-pindahkan kursinya. Ini tinggal kita bersihkan gini. Tuh, aman kan? Jadi enak teman-teman. Pakai kursi repot kita pindah-pindahkan kursinya. Terus kalau beli lagi sapu panjang tidak kepake. Ini sudah disambung kan nanti bisa kita lepas lagi. Bisa kita pakai nyapu lagi. Nah. Ini mungkin yang emak-emak yang di rumah tidak usah nunggu masnya pulang, tak perlu nunggu masnya pulang kerja suruh bersihkan. Terus yang sini lagi. Itu kan aman. Tuh, kursi dindingnya jelek, teman-teman. Nah, lampias hujan. Membersihkan kayak gini ini sebenarnya cuma sebentar, yang lama itu malasnya apa itu, lama itu malasnya. Bukan cuma sebentar, cuma berapa menit udah bersih. Tapi kalau yang rumahnya besar ya lama. Tapi kalau yang rumahnya besar kan paling tidak mau membersihkan sendiri. Nyuruh orang mungkin, nyuruh pembantu. Apa bahasa sekarang tuh asisten rumah tangga bahasanya. Tuh oke kan, bersih kan. Nah, ini memang catnya yang untuk bersih, sawangnya udah bersih. Oke, terima kasih.